Sipotian mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan tegas, "Tuanku adalah Tuanku. Pokoknya, sejak aku lahir, ada suara di kepalaku yang mengatakan bahwa kamu adalah Tuanku. Zuawan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia juga tahu bahwa karena Sipotian lahir dari dunianya, dia telah mengenalinya sebagai gurunya. Selanjutnya, Zuawan bertanya kepada Sipotian tentang asal-usulnya sendiri, seperti apa karakter misterius di tubuhnya, dan mengapa ia terlahir dari batu, namun..." Yang membuat Zuawan kecewa adalah si Potian juga tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa karakter misterius di tubuhnya tampaknya merupakan serangkaian metode kultivasi. Saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya memahami arti dari karakter misterius tersebut dan hanya dapat memahami satu atau dua karakter itu. Hanya kata-kata, namun si Potian juga berkata bahwa seiring bertambahnya usia, secara alami ia akan mengenali lebih banyak kata. Zuawan tahu bahwa rahasia di tubuh si Potian mungkin hanya akan terungkap setelah ia dewasa. Lebih jauh lagi, Zuawan sebenarnya berharap agar makhluk yang lebih cerdas seperti Sipotian dapat lahir di dunia makronya. Ini karena ia dapat merasakan bahwa reproduksi makhluk cerdas akan melahirkan peradaban dan perkembangan peradaban dapat menyebabkan perubahan yang mengguncang dunia makronya. Mengenai perubahan seperti apa yang akan terjadi, mungkin masa depan akan menjawabnya. Sunting. Setelah menghibur Sipotian, Zuawan pergi ke tempat di mana kolam bencana Yin yang berada. Sipotian berperilaku baik, dia tahu bahwa Zuawan memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi dia tidak mengganggu Zuawan. Saya harap kolam bencana yin yang ini dapat memberi saya kejutan yang berbeda. Zuowen berdiri di ruang rahasia perunggu, menatap kolam hitam dan putih di depannya tanpa bersuara. Ia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam kolam. Mereti. Saat Zuowen terbenam di kolam, seluruh kolam bergema dengan suara-suara seperti petasan. Gelombang energi aneh, seperti belatung, mengalir ke kedalaman tubuh Zuowen melalui titik-titik akupuntur di tubuhnya. Zuowen mengerang. Ia merasakan sakit yang amat sangat saat energi kolam bencana alam semesta yin yang mengalir deras ke dalam tubuhnya rasanya seperti digerogoti oleh puluhan ribu semut. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Namun, manfaatnya juga sangat jelas. Saat ia merasakan sakit yang luar biasa, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di kolam tersebut terus-menerus menyehatkan tubuh, meridian, dan anggota tubuhnya. Kultivasinya, di bawah nutrisi energi kolam, mulai meroket dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Waktu terus berlalu, hari demi hari, dan aura Zuawan yang terbenam di dalam kolam juga semakin menguat dari hari ke hari. Akhirnya, pada hari kelima, aura Zuawan mencapai puncaknya, kemudian ledakan gemuruh bergema di tubuhnya, dan auranya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Efek kolam bencana Yin yang sungguh menakjubkan, baru lima hari, dan aku berhasil menembus ke tahap transformasi bintang kuno akhir. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ia mengolah teknik primordial-primordial, meskipun ia telah memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya, kesulitan mengolahnya juga jauh lebih besar daripada kultivator biasa. Dengan bantuan kolam bencana Yin Yang, ia hanya membutuhkan waktu lima hari untuk menerobos ke tahap berikutnya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya efek kolam itu. Energi di kolam itu masih cukup memadai; itu seharusnya dapat membantuku berkultivasi hingga ke puncak tahap transformasi bintang kuno. Zouan menemukan bahwa meskipun energi di kolam sedikit lebih tipis dari sebelumnya, itu masih sangat mencukupi. Dia berencana untuk terus berkultivasi, berharap bisa menembusnya lagi. Waktu berlalu perlahan, dan kecepatan Zouan dalam menyerap energi kolam menjadi semakin cepat. Gerakan kultivasinya juga menjadi semakin besar. Setelah itu, energi di kolam bencana Yin yang makin menipis. Air kolam yang hitam putih mulai berubah samar-samar menjadi transparan. Kultivasi semacam ini berlangsung selama setengah bulan. Akhirnya, energi dalam air kolam diserap sepenuhnya oleh Zuawan. Zuawan perlahan membuka matanya dan menatap air kolam yang sudah bening. Sudut mulutnya menunjukkan senyum getir. Energi di kolam bencana Yin yang akhirnya terserap olehku, tetapi aku belum berhasil menembus ke puncak tahap transformasi bintang kuno. Zuawan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak patah semangat. Ini karena dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari puncak tahap transformasi bintang kuno. Jika dia masih dapat menyerap energi yang cukup, dia akan dapat langsung menerobos dengan lancar. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat pesat sejak dia baru saja menerobos ke tahap transformasi bintang kuno akhir. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan seorang ahli di tahap tengah atau akhir dari Yin yang kalami tipon dengan tangan kosong. Jika dia menggunakan kartu trufnya, kekuatannya akan semakin kuat. Bahkan mereka yang berada di puncak kolam bencana Yin yang mungkin bukan tandingannya. Setelah Zuawan meninggalkan ruang rahasia perunggu, dia menemukan bahwa di tengah pulau tidak jauh dari sana, Xiao Hei sedang mengajari Sipotian cara berkultivasi dengan menyilangkan kaki. Meskipun Sipotian masih muda, dia sangat serius saat berkultivasi. Postur tubuhnya teratur dan dia terlihat agak imut. Xiao Hei menyadari bahwa Zuawan telah keluar dari pengasingannya. Tepat saat dia hendak menyambutnya, dia dihentikan oleh Zuo yang menggelengkan kepalanya. Zuo Wen memperhatikan dalam diam selama beberapa saat, lalu meninggalkan dunia besar itu. Pada saat yang sama, Duan Zipeng dan Lin Long akhirnya selesai mendistribusikan ladang obat di Taman Ramuan Ilahi. "Saudara Zuo, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karena Anda, kita tidak akan memperoleh panen yang sebesar ini." Begitu Duan Zipeng dan dua orang lainnya tiba di depan Zuo mereka mengelilingi Zuo dengan penuh semangat. Khususnya, Duan Zipeng begitu gembira hingga ia memegang tangan suawan dan tak kuasa menahan diri. Lin Long dan istrinya juga menyeringai gembira. Mereka menatap Zuawan dengan mata penuh rasa terima kasih. Enam ramuan ilahi tingkat abadi ini disatukan oleh kami bertiga dan direncanakan untuk diberikan kepadamu. Lagi pula, ladang pengobatanmu terlalu kecil dan jumlah ramuan ilahi terlalu sedikit. Sebaliknya, kami membagi bidang pengobatan yang begitu besar secara merata. Duan Zipeng menyerahkan enam ramuan dewa kepada Zuawan dengan sedikit rasa malu di matanya. Jelasnya, mereka masih merasa sedikit bersalah karena membagi sebagian besar bidang pengobatan. Zuo Wen sedikit tertegun saat menatap keenam ramuan suci di hadapannya. Setelah itu, dia tersenyum saat menerimanya dan berkata, "Ini pilihanku. Selain itu, ladang yang kupilih berisi warisan dari master taman obat suci." Ngomong-ngomong, ini menguntungkanku. Ngomong-ngomong, itu lebih berharga daripada ramuan dewa. "Saudara Zuo, kamu juga seorang alkemis." Duan Zipeng menatap Zuo Wen dengan heran. "Kemampuan alkimiaku tidak sebaik kemampuan Araiku." Ar Aku hanya di Heaven Breaking level 9. Aku malu. Suawan menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Petik 2 petik 2. Duan Zipeng dan Lin Long saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa. Ini benar-benar menyebalkan. Identitas Suawan sebagai master Arai ilahi di level pertama Cakrawala Abadi sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Sekarang, orang ini juga seorang alkemis pemecah langit level 9. Ini benar-benar monster. 4132. Seharusnya kau sudah mencari di daerah ini. Sekarang, mari kita cari makam ahli itu kata Zuowen sambil tersenyum. Saudara Zuo, apakah kamu tahu di mana kuburannya? Duan Zipeng bertanya dengan ragu. Zuowen berkata sambil tersenyum, setelah menerima warisan dari pemilik Taman Ramuan Ilahi, aku juga memperoleh peta tempat ini, jadi aku tahu lokasi pasti makamnya. Duan Zipeng dan Lin Long terkejut. Awalnya, ketika mereka memasuki alam semesta, mereka seperti orang buta yang mencari gajah. Mereka tidak tahu di mana kuburan yang sebenarnya. Sekarang, Zuowen telah menemukan peta rute yang spesifik. Bagi mereka, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Setelah berkemas sebentar, mereka meninggalkan hutan darah. Di pinggiran hutan darah, banyak pembudidaya yang berkumpul di sana telah bubar. Jelasnya, setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa mendapatkan ramuan suci di hutan darah, mereka menyerah dan pergi menjelajahi tempat lain di dunia ini. Setelah Zuawan dan yang lainnya meninggalkan hutan darah, mereka menuju utara. Dalam ingatan Bitiangong, Zuawan mengetahui bahwa makam Liu Yanhuo tersembunyi di suatu tempat yang disebut Gunung Ilahi Api Ungu. Terlebih lagi, Gunung Dewa Api Ungu dikelilingi oleh berbagai macam batasan yang sangat kuat, yang pada dasarnya adalah arai kelas abadi surga pertama puncak. Para ahli biasa dari kesengsaraan semesta akan merasa sulit untuk masuk. Bitiamong telah berpartisipasi dalam penataan susunan Gunung Ilahi Api Ungu, jadi dia mengetahui jalan pintas untuk memasuki Gunung Ilahi Api Ungu tanpa merusak susunannya. Dua hari kemudian, Zuawan dan yang lainnya akhirnya tiba di pegunungan tempat Gunung Ilahi Api Ungu berada. Ini adalah pegunungan luas yang membentang tak berujung. Di tengah pegunungan, gunung suci yang menyala dengan api suci berwarna ungu berdiri dengan tenang di pegunungan. Ini adalah gunung ilahi api ungu. Gunung api ungu ilahi terbakar dengan api ungu yang tampaknya tidak pernah padam. Panas yang menyengat mengenai wajah mereka. Meskipun zuawan dan yang lainnya berada puluhan ribu kaki jauhnya, mereka dapat dengan jelas merasakan panas yang mengerikan yang membuat mereka merasa cemas dan tidak nyaman. Saudara Zuo, lihat, tampaknya ada banyak orang berkumpul di luar gunung ilahi api ungu. Duan Zipeng tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata dengan suara yang tidak wajar, "Zuawan melihat ke sekeliling. Memang ada banyak kelompok yang berkumpul di luar Gunung Dewa Api Ungu. Namun, semua tim itu ditempatkan di luar Gunung Suci Api Ungu. Tak satu pun dari mereka mencoba memasuki Gunung Suci Api Ungu. Sepertinya lokasi pasti makam ini bukanlah rahasia. Lin Long dan istrinya tersenyum pahit. Zuawan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya dia memimpin mereka bertiga ke pinggiran Gunung Dewa Api Ungu." Kelompok kultivator yang berkumpul di pinggiran Gunung Dewa Api Ungu jelas terbagi menjadi tiga kubu. Salah satu kubu dipimpin oleh lelaki tua berjubah hijau, dan dibentuk oleh para ahli dari generasi tua yang telah mengalami bencana besar alam semesta. Kelompok kedua dipimpin oleh Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo dari klan Dewa Penyihir. Ada juga banyak pembudidaya nakal yang kuat berkumpul di kelompok Mo Feng Yu. Kelompok ketiga mengejutkan Zuo Wen. Kelompok itu dipimpin oleh Su Zhou dan Si Yu. Kelompok ini pada dasarnya terdiri dari para jenius di peringkat surgawi alam luar yang telah memasuki tempat ini. Sisanya sebagian besar adalah para penggarap nakal yang tidak penting dan tidak tergabung dalam kubu manapun. Tentu saja, para pembudidaya nakal ini juga cukup sadar diri. Mereka tidak bermaksud bersaing dengan ketiga kubu untuk mendapatkan hal-hal yang benar-benar baik di makam tersebut. Mereka hanya ingin mengikuti di belakang mereka dan mengambil sisa-sisanya. Saat rombongan Zuawan tiba, Zuawan langsung merasakan tatapan penuh kebencian. Dia menoleh dan melihat Lairong dan lelaki tua berjubah hitam di belakang kelompok Suzhou dan Yu, menatapnya dengan penuh kebencian. Kemudian, Lai Rong datang ke sisi Suzhou dan Zi Yu, dan membisikkan sesuatu. Keduanya melirik Zuawan, dan kemudian perlahan turun di depan Zuawan bersama Lai Rong. Rambut Ungu Zi Yu berkibar tertiup angin, mata Ungu misteriusnya dipenuhi cahaya yang mendominasi dan tak terbantahkan. "Saudaraku, namaku Zi Yu. Aku menduduki peringkat kelima di peringkat surgawi alam luar. Aku berasal dari wilayah Ziling. Saya pikir Anda dan Saudara Lai Rong memiliki kesalahpahaman. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan KAM kami. Kau harus minta maaf kepada Saudara Lai Rong." dan kembalikan semua barangnya. Bagaimana menurut Anda? Ziyu menatap Zuo Wen dengan samar. Ada sedikit kesombongan dalam ekspresinya. Nak, serahkan barang-barangku. Dan berlututlah dengan patuh dan minta maaf padaku. Kalau tidak, akhir hidupmu tidak akan baik. Mata Lerong penuh dengan kesombongan saat dia berbicara dengan dingin. Zuo Wen menatap Lerong dengan acuh tak acuh, lalu menatap Ziyu. Dia berkata dengan nada bercanda, Aku ingin bertanya, menurutmu kamu ini siapa? Beranikah kau memintaku menyerahkan barang-barangku dan meminta maaf pada sampah ini? Apakah peringkat surgawi alam luar sehebat itu? Ekspresi Ziyu langsung berubah dingin. Pemuda di depannya tidak memiliki banyak kultivasi, tetapi kepribadiannya sangat arogan. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Tepat saat Ziyu hendak berbicara, Lai Rong yang berdiri di sampingnya tidak dapat menahannya. Dia berkata dengan jengkel, "Sampah, kau punya hak untuk memanggilku sampah. Kalau kau tidak menipuku dan menggunakan susunan itu untuk menghancurkan diriku sendiri dan melukaiku dengan serius, menurutmu, apakah kau akan menjadi lawanku dengan kultivasimu yang kecil itu?" Jika kita bertarung berhadapan, aku bisa menghancurkanmu dalam satu gerakan. Zuawan menatap Lai Rong sambil tersenyum tipis. Melihat kamu begitu percaya diri, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Aku tidak akan menggunakan teknik arai. Jika kau bisa menahan satu gerakanku, maka aku bahkan bisa memberikan nyawaku padamu. Duan Zipeng dan Lin Long terkejut. Mereka buru-buru memberi isyarat kepada Zuawan dengan mata mereka. Mereka tahu bahwa Zuawan tidak lemah, tetapi itu karena teknik arainya. Sekarang, Zuawan sebenarnya tidak menggunakan teknik arai untuk melawan Lai Rong satu lawan satu. Bukankah ini menggunakan kelemahan seseorang untuk menyerang kekuatan orang lain? Bagaimanapun, Lai Rong adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-72 di Outer Realm Celestial Rankings. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada para kultivator puncak Guxing. Bagaimana mungkin Zuawan mengalahkannya dalam satu gerakan? Ziyu juga menatap Zuawan dengan aneh. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Zuawan terlalu sombong. Bagus, Kau sendiri yang mengatakannya, mengambil satu langkah darimu. Haha, kurasa akulah yang harus menghancurkanmu. Lai Rong sangat marah hingga tertawa. Saudara Duan, minggirlah dulu, hanya masalah satu gerakan untuk menghadapinya. Cepat sekali, Zuawan menatap Duan Zipeng yang khawatir, dan dua orang lainnya, Duan Zipeng dan dua orang lainnya, menghela napas. Mereka juga tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk mereka sekarang. Mereka hanya bisa minggir dengan patuh. Zi Yu juga cukup sadar diri, dia juga mundur untuk memberi Zuawan dan Lai Rong ruang untuk bertarung. Pergerakan Zuawan dan Lai Rong juga menarik perhatian dua kubu lainnya. Itu Lai Rong dari klan Nuwa. Sepertinya dia ingin bertarung satu lawan satu. Siapa pemuda lainnya? Tatapan Mo Fengyu jatuh pada Zuawan. Dia agak terkejut. Mo Liu menggelengkan kepalanya. Lu Yingying, yang berdiri di sampingnya, memiliki pandangan aneh di matanya. Dia pernah melihat Zuawan sebelumnya, dan tentu saja mengenali Zuawan sekilas. 4133 Lu Yingying berkata dengan nada mengejek, Aku kenal orang ini. Dia adalah pemuda yang mengawal rombongan keponakanku. Aku ingat namanya Suawen. Oh, apakah dia bocah sombong yang mengaku telah mengalahkan penjaga domain air emas, si Kou Hongfei? Mo Li Huo tiba-tiba bertanya. Awalnya dia sama sekali tidak peduli dengan Suawen. Alasan mengapa dia memiliki kesan tertentu terhadap Suawen adalah karena Lu Yingying pernah mengatakan kepadanya bahwa Suawen mengaku telah mengalahkan si Kou Hongfei, seorang ahli dari bencana besar Kian Kun. Saat itu, kultivasi Suawen masih sangat rendah. Dia baru berada di tahap tengah transformasi bintang kuno. Lai Rong adalah seorang jenius di daftar surgawi alam luar. Dia sangat kuat dan telah membunuh seorang ahli dari alam bebas setengah langkah. Dia bahkan mengejar seorang ahli dari tahap awal bencana besar Kian Kun. Namun, dia gagal pada akhirnya dan melarikan diri. Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa ia dapat meremehkan seorang jenius seperti Lai Rong hanya karena kultivasinya telah mencapai tahap akhir transformasi bintang kuno? Bodoh sekali, Mo Liu Huo menggelengkan kepalanya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia hanya anak nakal yang sombong. Suamiku, kenapa kamu peduli? kata Lu Yingying sambil tersenyum. Lu Yingying awalnya memiliki secerca harapan untuk Zuawan. Namun, dia sangat kecewa dengan kinerja Zuawan. Tampaknya tidak mengizinkan Zuawan mengikuti San Lingyun ke kota Dewa Bertuah memang merupakan pilihan yang tepat. Kamu Zuawan, kan, sebentar lagi, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Jika kau tidak menggunakan Arai Ar Dao, kau hanyalah sampah. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Mata Lerong menampakkan ekspresi ganas saat ia memanggil bintang tunggal natalnya. Bintang tunggal natal miliknya berkali-kali lebih besar dari seorang kultivator transformasi bintang kuno biasa. Bintang itu memancarkan cahaya putih. Setelah diamati lebih dekat, permukaan bintang tunggal natal diselimuti es dan salju yang tak berujung. Saat Lerong memanggil bintang tunggal natalnya, Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekelilingnya turun dengan cepat seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Wajah Lerong tanpa ekspresi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan melesat ke dalam kehampaan. Bintang kelahiran putih yang tergantung di kehampaan di belakangnya memotong kehampaan dan melesat dengan ganas ke arah Zuawan. Pada saat yang sama, Lai Rong mengeluarkan artefak dewa yang dapat mengikat jiwanya, tombak dewa yang diukir dengan naga biru es. Dia melangkah di udara dan mengikuti bintang yang dapat mengikat jiwanya, melancarkan serangan mengerikan ke arah Zuo Wen seperti petir. Saudara Zuo, hati-hati. Kekuatan Lai Rong ini tidak sederhana. Dia jauh lebih kuat daripada kultivator puncak bintang kuno biasa. Duan Zipeng dan Lin Long buru-buru mengingatkan Zuo jika bukan karena Zuawan yang melotot ke arah mereka bertiga, mereka mungkin sudah bergegas untuk memblokir serangan mengerikan Lai Rong demi Zuawan. Zuawan melayang tanpa suara di udara, tubuhnya bergerak tanpa tertiup angin, dan rambut hitam sebahunya berkibar tertiup angin. Dalam sekejap mata, Lai Rong menginjak bintang kehidupannya dan tiba di dekat Zuawan. Auranya seperti pelangi dan niat membunuhnya seperti naga. Jaring Dewa es surgawi, Lai Rong mengangkat tombak dewanya dan mengayunkannya dengan ganas. Kekuatan dewa yang mengerikan berkumpul di ujung tombak dewa itu seperti air pasang. Kemudian, tombak itu menghantam kepala Zuowen dengan ganas. Bintang tunggal natal berwarna biru es itu menyerbu langsung ke arah Zuowen dari depan dengan momentum yang tak tertandingi, seolah-olah hendak menghancurkan seluruh tubuh Zuowen menjadi bubuk. Zuowen perlahan mengangkat kepalanya. Dia menyeringai pada Lai Rong dan berkata dengan lembut, Kamu hanya punya trik kecil ini. Kau benar-benar terlalu lemah. Suara Zuowen tidak keras, tetapi menyebar di langit seperti guntur. Hampir semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Di bawah tatapan kaget semua orang, Zuawan perlahan melangkah maju. Kemudian, aura mengerikan dengan cepat keluar dari tubuh Zuawan dan melesat ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, bumi retak dan bintang-bintang besar dengan cepat melayang keluar dari kedalaman bumi. Ada ratusan bintang yang berputar mengelilingi Zuawan dalam lintasan yang tidak teratur. Dan bintang kehidupan Lairong, saat tiba tidak jauh dari Zuawan, segera dihalangi oleh beberapa bintang dan memantul dan saat bintang kehidupan ini memantul, lebih banyak lagi bintang yang melesat keluar bagaikan senjata tersembunyi dan menghantam bintang kehidupan Lairong, menghancurkannya dan melemparkannya ke segala arah. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi bintang yang secara brutal menyerang Lairong. Lairong terkejut dan terkena beberapa bintang. Dia mengerang dan mundur berulang kali, wajahnya menjadi agak pucat. "Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak bintang kehidupan?" Lairong benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat seorang kultivator dengan jumlah bintang tunggal yang terikat kehidupan yang begitu mengerikan. Bahkan orang aneh yang menduduki peringkat pertama di daftar surgawi alam luar tidak memiliki bintang tunggal yang terikat kehidupan sebanyak Zuo Wen ketika dia memasuki transformasi bintang kuno. Aku bahkan belum bertindak dan kau sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kau bahkan lebih tidak berguna dari yang aku kira. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, ketertarikannya memudar. Ia mengangkat tangan kanannya ke udara lalu perlahan menurunkannya. Pada saat ini Bintang-bintang di sekitarnya seakan berhenti tepat waktu. Semuanya terhenti, tentu saja keadaan terhenti seperti ini hanya sesaat. Kemudian, bintang-bintang melesat keluar satu demi satu, menghantam Lai Rong yang tidak jauh dari sana. Tidak petik, Lai Rong menatap bintang-bintang yang memenuhi langit berhamburan ke arahnya. Wajahnya berubah pucat pasi, dan kedalaman matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ledakan, ledakan, ledakan! Tabrakan yang mengguncang bumi terus bergema di langit. Tubuh Lai Rong benar-benar terlalu kecil dibandingkan dengan banyak bintang. Bahkan bintang kehidupan Lairong telah terkoyak oleh tabrakan mengerikan dari banyak bintang, dan sosok Lairong sepenuhnya tenggelam, tidak dapat dilihat sama sekali. Tuan Muda Ekspresi lelaki tua berjubah hitam dari klan Nuwa berubah total. Ia menyerbu ke inti yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Pria tua berjubah hitam itu layak menjadi ahli tertinggi bencana alam semesta. Meskipun sebelumnya dia telah dilukai oleh Duan Zipeng, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Bintang kehidupan Zuawan sama sekali tidak dapat menghentikannya, dan bintang itu diledakkan satu persatu. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu meledakkan bintang-bintang di sekitarnya, dia akhirnya melihat Lai Rong yang terperangkap di intinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lai Rong berlumuran darah, tubuhnya hampir runtuh, dan auranya hampir tidak ada. Dia berada di ambang kematian. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan ratusan bintang kembali ke tubuhnya. Mereka berputar cepat dalam lintasan yang tidak teratur, membuatnya tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia fana. Pinggiran Gunung Ilahi Api Ungu benar-benar sunyi. Lai Rong, yang menduduki peringkat ke-72 di peringkat surga dunia luar, adalah seorang jenius yang sangat terkenal di kalangan generasi muda di seluruh seratus domain. Sekarang, Lai Rong bertarung dengan seorang pemuda yang kultivasinya bahkan lebih rendah darinya. Bukan saja dia tidak menang, dia bahkan dipukuli sampai hampir mati hanya dengan satu gerakan. Ini terlalu mengerikan. 4134. Hem, Lai Rong benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Orang ini punya kekuatan. Mata ungu Ziyu menatap tajam ke arah Zuo Wen. Dia bergumam dalam hati. Menarik. Kultivasi pemuda ini tidak tinggi, tetapi kekuatannya sangat kuat. Latar belakangnya mungkin tidak kecil. Suzhou perlahan mendarat di samping Ziyu. Karena dia mengenakan topeng perak, mustahil untuk melihat ekspresinya. Namun, nadanya sedikit lebih setuju. Huff. Dia terlalu sombong. Meskipun kekuatannya tidak buruk, masih ada celah antara dia dan para jenius di sepuluh besar papan peringkat alam luar. Bahkan aku tidak tahan dengan tingkat kesombongannya. Kata Ziyu dingin. Suzhou tidak menjawab pertanyaan Siyu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Jika memungkinkan, kita bisa menarik orang ini ke kam kita. Dia mengalahkan Lai Rong dari kubu kita. Jika kita menariknya, aku khawatir itu tidak pantas. Ziyu mengerutkan kening. Tim kita tidak butuh pecundang. Karena Lai Rong sudah gagal, maka dia tidak ada nilainya. Tim kita tidak butuh sampah seperti dia. Kata Suzhou acuh tak acuh. Hati Ziyu bergetar, tetapi dia tidak membantah. Dia sangat memahami karakter lawan lama di depannya ini. Di tim klan Wushen, Lu Yingying menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Matanya yang indah menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Menurut pendapatnya, Lai Rong, seorang jenius di papan peringkat alam luar, seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan Suawen dalam pertarungan dengan Suawen. Namun, sekarang, tanpa diduga, yang diurus adalah Lai Rong. Terlebih lagi, dia diurus dalam satu gerakan. Ini agak terlalu menakutkan, bukan? Tak lama kemudian, Lu Yingying teringat bahwa San Lingyun pernah mengatakan kepadanya bahwa Zhuawen telah mengalahkan Si Kou Hongfei. Dia sama sekali tidak mempedulikannya dan hanya berpikir bahwa San Lingyun telah ditipu oleh Zhuawen. Tetapi sekarang, setelah melihat kekuatan Zhuawen, dia agak tersentuh oleh kata-kata San Lingyun. Mungkinkah Zhuawen benar-benar telah mengalahkan ahli kesengsaraan besar seperti Si Kou Hongfei? Hmm, dia benar-benar menang. Mo Liu sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Anak ini tidak sederhana. Life Star-nya terlalu aneh. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak life Lone star. Dalam level yang sama, aku khawatir hanya sedikit yang menjadi lawannya. Mo Feng Yu berkata dengan agak serius. Kemudian, tatapan tajam Mo Feng Yu jatuh pada Lu Yingying. Dia berkata dengan ringan, Yingying, Ying, ku dengar anak ini adalah teman keponakanmu. Jika dia punya kekuatan seperti itu, kita bisa mencoba untuk memenangkannya. Lu Ying Ying tercengang. Awalnya dia ingin menolak. Bagaimanapun, dia telah mengejek suawan suawan Feng Yu. Namun, setelah merasakan tatapan mata Mo Feng Yu yang tak terbantahkan, ekspresinya berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Bajingan kecil, kau sangat kejam. Kau benar-benar melumpuhkan tuan muda. Pria tua berjubah hitam itu meraung marah. Dia melompat keluar dan berubah menjadi sinar cahaya tajam yang melesat ke arah Zuo Wen. Aura mengerikan menyeruak keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dalam area yang luas. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka merasakan aura mengerikan dari sesepuh berjubah hitam seorang ahli puncak kesengsaraan besar. Aku tidak menyangka klan Nuwa begitu menghargai Lairong. Mereka benar-benar mengirim ahli seperti itu untuk melindungi Lairong. Pemuda itu dalam masalah. Kerumunan itu gempar saat tatapan mereka tertuju pada Zuo Wen. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan. Huff, kau harus terima kekalahanmu. Orang tua, jangan bertindak terlalu jauh. Pada saat yang sama, Duan Zipeng, yang telah menyaksikan pertempuran itu, melihat sesepuh berjubah hitam itu bergerak. Dia mendengus dingin dan berdiri di depan Zuo Wen. Tetua berjubah hitam dan Duan Zipeng saling beradu dengan keras. Dua hantu alam semesta yang besar melayang di langit, dan energi kesengsaraan yang tak berujung mendatangkan malapetaka dan meledak. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil runtuh dalam kondisi yang mengerikan. Tanah di area ini telah berubah menjadi jurang, dan awan tebal di langit telah menghilang. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa sesepuh berjubah hitam yang memiliki aura yang mengesankan telah dipaksa kembali dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Duan Zipeng, di sisi lain, hanya mundur beberapa langkah. Punggungnya tegak saat ia melayang di udara. Tatapan tajamnya dingin saat ia menatap tetua berjubah hitam yang berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Serangan lelaki tua berjubah hitam di puncak bencana besar langit dan bumi telah diblokir. Ahli kesengsaraan besar puncak lainnya, dari mana pemuda ini berasal, dia benar-benar memiliki ahli seperti itu sebagai rekan setimnya. Setelah merasakan orang mengerikan, Duan Zipeng ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Zuawan hampir membunuh Lai Rong dengan satu gerakan, dan Duan Zipeng berhasil memukul mundur tetua berjubah hitam itu dengan satu gerakan. Ada juga pasangan Lin Long dengan aura yang kuat. Meskipun tim Zuawan tidak memiliki keunggulan jumlah, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Apa, apakah kamu masih mau ikut? Kau hanyalah lawan yang kalah. Duan Zipeng menatap tetua berjubah hitam itu. Jejak niat membunuh yang dalam terpancar di kedalaman matanya. Dia memiliki perseteruan hidup dan mati dengan klan Nuwa. Dia sudah lama ingin membunuh kelompok bajingan klan Nuwa ini. Namun, ada terlalu banyak orang di sini. Dia jelas tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi masalah di masa depan. Tetua berjubah hitam itu juga merasakan niat membunuh di mata Duan Sipeng. Hatinya bergetar, meskipun dia merasa aneh, dia terdiam dan tidak berani berteriak lagi. "Kalian berdua, mari kita bicarakan semuanya. Tidak ada gunanya bertarung sebelum kita memasuki makam. Kalian berdua harus memberiku muka, zi, dan mengesampingkan dendam kalian untuk sementara. Setelah kita memasuki makam bersama, tidak akan ada yang peduli bagaimana kalian bertarung." Ziyu melangkah maju sambil tersenyum. Dia tersenyum tidak tulus dan bertindak sebagai pembawa damai. Keponakan Ziyu benar, kalian berdua harus tenang. Sekarang saatnya bagi kita untuk bekerja sama menghancurkan gunung ilahi api ungu ini. Semua pertempuran sekarang tidak ada artinya. Pada saat yang sama, kubu klan Wushen dan kubu tetua berjubah hijau maju dan mencoba membujuk mereka. Ketika Duan Zipeng melihat orang-orang dari tiga kubu telah datang, dia menahan niat membunuh di matanya. Dia berkata dengan ringan, klan Nuwa benar-benar tidak tahu malu. Kalian ingin menindas yang lemah. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan berbelas kasihan hanya karena kalian dari klan Nuwa. Tetua berjubah hitam itu penuh amarah. Ia menatap Duan Sipeng dan Zuawan dengan penuh kebencian, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia membawa Lairong yang terluka parah ke sudut yang tidak jauh dan mulai mengeluarkan pil ajaib untuk mengobati luka Lairong. Saya belum menanyakan nama Anda yang terhormat. Kamu dari daerah mana? Ziyu tersenyum dan menatap Duan Sipeng. Namaku Duan Wa. Aku hanya seorang kultivator nakal tanpa nama. Tidak layak disebut, kata Duan Sipeng enteng dia masih dicari oleh klan Nua, jadi dia selalu menggunakan nama palsu untuk orang luar. Jadi, Saudara Duan, menurutku, Saudara Duan harus menjadi pemimpin tim ini. Pihak kam kami ingin mengundang Anda untuk bekerja sama dengan kami. Saya tidak perlu menyebutkan kekuatan kam kami. Anda dapat melihatnya. Si Yu tersenyum. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya. Pemimpin kali ini bukan aku, tapi kakak Zuo. Semua masalah penting tim kita diputuskan olehnya. 4135. Jadi itu kakak Zuo, adik kecil Zuo. Saya Suzhou. Saya sangat tertarik pada Anda. Saya harap Anda dapat bergabung dengan kam kami. Tepat saat Ziyu merasa canggung, Suzhou yang bertopeng perak perlahan berjalan mendekat dan berbicara dengan suara lembut. Ziyu cukup bijaksana dan mundur di belakang Suzhou. Zuawan menatap Suzhou dengan acuh tak acuh. Tepat saat dia hendak berbicara, orang-orang dari dua kubu lainnya juga datang. Adik kecil Suo, timmu juga terdiri dari para kultivator individu. Sudah tepat bagimu untuk bergabung dengan kam kami. Bagaimanapun, baik Suzhou maupun tim klan Wuxian, mereka tidak terlalu ramah terhadap kultivator individu. Sebagai kultivator individu, kita harus saling mendukung. Bibir tetua berjubah hijau itu bergerak sedikit saat dia mengundang mereka dengan cukup antusias. Kakak Gu, kamu salah. Adik kecil ini punya hubungan yang dalam dengan klan Wuxian kita. Dia mungkin tidak ditakdirkan bersamamu. Mo Fengyu tersenyum tipis, wajahnya penuh percaya diri. Di bawah tatapan penuh arti dari Mo Liu Huo, Lu Yingying menguatkan dirinya dan berjalan mendekat. Dia memaksakan senyum pada Zua Wen dan berkata, Wen, kamu seharusnya masih mengingatku, kan? Saya Bibi Ling Yun, Lu Yingying. Zuo Wen melirik Lu Yingying dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, senior Lu pasti bercanda. Kita baru saja bertemu, jadi Zuo ini tentu saja mengingat senior. Melihat Zuo Wen tidak mengabaikannya, Lu Yingying menghela napas lega. Dia berkata dengan agak antusias, Zuo Wen, aku tahu kamu adalah murid Ling Yun. Ngomong-ngomong, kamu dan aku punya hubungan yang dalam. Kekuatan Anda dan tim memang tidak buruk. Tim klan Wushen kita juga tidak lemah. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan tim kami. Kau tidak akan menolak karena Ling Yun, kan? Tetua berjubah hijau dan Su Zhou sedikit mengernyit. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan memiliki hubungan seperti itu dengan Lu Yingying dari klan Wushen. Bukankah itu berarti mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali? Meskipun Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas. Menurut pendapat mereka, Zuawan pasti akan setuju untuk membiarkan Lu Yingying bergabung dengan tim mereka. Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Lu, saya benar-benar minta maaf. Tim kami yang kecil sudah cukup. Kami tidak ingin bergabung dengan tim manapun. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ekspresi Lu Yingying sedikit berubah, sementara Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo mengerutkan kening. Ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Adik Zuo, jangan bilang kamu tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Bagaimanapun juga, San Lingyun dan yang lainnya masih berada di kota dewa dukun kita. Mo Liu Huo mendengus dingin. Zuawan menyipitkan matanya saat kilatan berbahaya melintas di matanya. Pemimpin Klan Mo, apakah kamu mengancamku? Mo Huo tersenyum tipis dan berkata, aku tidak mengancammu. Hanya saja San Lingyun dan yang lainnya tinggal di bawah atap orang lain. Perasaan seperti ini terkadang tidak disengaja. Ekspresi Lu Yingying sedikit berubah. Dia tidak menyangka Mo Huo akan menggunakan San Lingyun sebagai alasan. Namun, dia tidak berani menolak. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Pemimpin Klan Mo, kurasa sebaiknya kau bertindak secara rasional. Kalau tidak kau akan membawa masalah bagi klanmu. Saat waktunya tiba, sudah terlambat untuk menyesal. Kata Zuawan acuh tak acuh. Mo Liu Huo dan Mo Feng Yu menatap dingin ke arah Zuawan. Dasar bocah sombong. Apakah dia mengancam seluruh klan Dewa Dukun? Huff. Kita tunggu saja. Saat kita memasuki Gunung Suci Api Ungu, kita akan lihat apakah adik Zuo bisa lolos tanpa cedera. Lagi pula, kali ini ada banyak ahli. Siapa tahu kamu bisa mati di sana. Mo Liu Huo mencibir. Kalau begitu, pemimpin klan Mo tidak perlu khawatir. Kata Zuawan dengan tenang. Ayo pergi. Mo Liu tahu bahwa Zuawan tidak mungkin bergabung dengan kubu mereka. Karena itu, dia tidak meminta penolakan dan pergi bersama tim klan Dewa Dukun. Suzhou dan lelaki tua berjubah hijau itu juga tahu bahwa Zuawan tidak berniat bergabung dengan kubu manapun. Oleh karena itu, mereka tidak mengundang Zuawan dan pergi dengan kesal. Saudara Zuo, bukankah terlalu tidak bijaksana untuk menolak ketiga kubu sekaligus? Lin Long dan istrinya bertanya kepada Zuawan dengan hati-hati. Mereka gemetar ketakutan. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di ketiga kubu. Tim mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketiga kubu. Zuawan tersenyum dan berkata, kita punya jalan pintas untuk memasuki makam. Kita pasti akan mendapatkan barang-barang di dalam makam sebelum mereka melakukannya. Jika kita bergabung dengan kubu mereka, kita akan ketahuan segera setelah mereka meninggalkan tim. Itu akan menjadi hal yang paling merugikan bagi kita. Sekarang kita berada dalam keadaan netral, kita akan menjadi yang paling tidak mencolok. Ketika ketiga kubu bergabung untuk mematahkan batasan di Gunung Dewa Api Ungu, kita akan dapat pergi dengan tenang dan bertindak sendiri. Duan Zipeng dan Lin Long akhirnya mengerti rencana Zhuawen. Mereka tidak bisa tidak mengacungkan jempol kepada Zhuawen. Semuanya, kita hanya membuang-buang waktu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita bergabung untuk mendobrak batasan di Gunung Ilahi Api Ungu terlebih dahulu. Akhirnya, Mo Feng Yu dari klan Dewa Dukun tidak dapat menahan diri untuk memberi saran. Para pemimpin kedua kubu lainnya tersenyum. Mereka telah menunggu seseorang untuk menyampaikan usulan ini. Pembatasan di permukaan Gunung Ilahi Api Ungu sangat kuat. Kekuatannya hampir mencapai langit kedua tingkat abadi. Sulit bagi master, Arai ilahi biasa dari langit pertama tingkat abadi untuk memecahkannya, kecuali jika itu adalah master susunan langit dan bumi tingkat abadi dari langit kedua atau beberapa master susunan langit dan bumi tingkat abadi. Hanya master Arai ilahi langit pertama tingkat abadi yang dapat memecahkannya. Dengan begitu banyak ahli yang bergabung untuk membantu master Arai ilahi, mungkin ada peluang besar untuk menghancurkan formasi ini, kata Suzhou dengan tenang. Kita hanya punya satu master Arai ilahi langit pertama kelas abadi di tim kita, Mo Fengyu berkata tanpa daya. Kami juga tetua berjubah hijau itu mengangkat bahu. Kami punya dua, termasuk kamu. Totalnya ada empat. Setelah menemukan mata formasi, kami akan menghancurkan formasi itu dengan bimbingan Master Ara Ilahi. Kami seharusnya bisa menghancurkan batasan mengerikan di gunung Ilahi api ungu dalam waktu singkat, kata Suzhou samar-samar. Tetua berjubah hijau, Mo Feng Yu, dan yang lainnya saling memandang dan mendesah dalam hati. Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya memang jenius dari alam yang kuat. Mereka dapat membawa dua Master Ara Ilahi dari langit pertama kelas abadi. Fondasi mereka luar biasa kuat. Sunting setelah ketiga kubu mencapai kesepakatan, mereka masing-masing mengirim Divine Array Master untuk bergabung guna menemukan mata formasi. Sekitar seperempat jam kemudian, keempat master Array ilahi menemukan mata formasi Gunung Ilahi Api Ungu. Mata formasi Gunung Ilahi Api Ungu terletak di puncak Gunung Ilahi. Di sana, sebuah manik yang menyala dengan api ungu tergantung. Sumber api ungu di seluruh gunung suci berasal dari manik ini. Semuanya. Apakah kita dapat menembus batasan di Gunung Ilahi Api Ungu dan memasuki makam untuk memperebutkan harta karun tergantung pada apakah kita dapat menghancurkan mata formasi ini? Semuanya, mari kita singkirkan dendam kita dan lakukan yang terbaik. 4136 Setelah tim Klan Wushen menyerang, Tetua Berjubah Hijau, Suzhou, dan tim Yu tidak mau ketinggalan. Mereka semua melancarkan serangan mereka sendiri. Segala macam cahaya yang menyilaukan terpancar ke segala arah. Gunung Api Ungu Ilahi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu sangat menyilaukan dan menusuk mata. Saat ketiga tim menyerang, banyak kultivator independen yang tidak termasuk dalam ketiga tim juga terdorong untuk menyerang mereka. Semua bergabung dalam serangan terhadap inti formasi. Seketika, dengan Gunung Dewa Api Ungu sebagai pusatnya, seluruh tanah bergetar hebat. Ledakan yang sangat memekakan telinga dan mengerikan meletus. Di puncak Gunung Dewa Api Ungu terjadi ledakan energi warna-warni. Mutiara ungu yang tergantung tinggi di puncak sedikit bergetar, dan kemudian meledak dengan energi yang sangat mengerikan. Api ungu yang tampaknya tidak akan pernah padam di seluruh gunung ilahi. Semuanya dimobilisasi pada saat ini. Mereka tiba-tiba bangkit dan mengembun di puncak. Mereka mulai bertabrakan secara sembrono dengan segala macam energi mengerikan yang datang dari luar. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa serangan gabungan dari begitu banyak kultivator benar-benar diblokir oleh nyala api ungu yang berkobar. Semuanya, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan menahan diri. Jika kau menahan diri sekarang, kita bahkan tidak akan bisa menembus gunung ilahi api ungu. Lalu, apa gunanya menahan kekuatanmu? Itu tidak akan berguna sama sekali. Mo Feng Yu meraung kesal. Dia memimpin dan memanggil dunia Kian Kun miliknya, meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Didorong oleh Mo Fiyou, Ziyu, Su Zou, dan tetua berjubah hijau tidak lagi menahan diri. Mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka. Ledakan, ledakan. Serangan yang lebih mengerikan datang silih berganti. Serangan itu bagaikan ombak, setiap ombak lebih tinggi dari sebelumnya. Yang membuat semua orang bersemangat adalah bahwa api ungu di gunung ilahi samar-samar ditekan oleh mereka. Mereka juga percaya bahwa seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya akan menerobos inti formasi Gunung Ilahi dan kemudian menyerbu ke dalam Gunung Ilahi. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ada empat orang yang diam-diam mundur dari tim pengepungan dan diam-diam berputar ke belakang Gunung Ilahi Api Ungu. Keempat orang ini adalah Zuawan, Duan Zipeng, dan dua lainnya. Saudara Zhuo, apakah jalan pintasmu ini dapat diandalkan? Duan Zipeng bertanya dengan khawatir itu pasti bisa diandalkan. Lagi pula, Bi Tiamong adalah salah satu orang terpenting di bawah ahli ini. Ingatannya seharusnya tidak bermasalah. Zuawan melirik gunung suci di belakangnya dan melanjutkan, Lagi pula, seperti yang bisa kau lihat, jumlah ahli di tiga faksi itu jauh lebih banyak dari kita. Kita kalah jumlah. Jika dia bersaing langsung dengan mereka, dia tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Jika Anda memiliki keuntungan, Anda mungkin kehilangan kesempatan besar. Dengan jalan pintas ini, kita bisa memasuki makam lebih awal. Ini kesempatan bagus bagi kita. Meskipun Duan Zipeng dan Lin Long masih khawatir, mereka lebih bersemangat. Ini adalah makam seorang ahli Dharma Kosmik. Jika mereka benar-benar dapat menjarah harta karun terlebih dahulu, mereka akan benar-benar kaya. Berjaga-jagalah. Jika kau melihat ada pengikut yang datang, bunuh mereka segera. Aku akan mencari jalan masuk ke jalan pintas itu terlebih dahulu. Setelah Zuawan selesai berbicara, dia mendekati celah di belakang Gunung Ilahi. Menurut ingatan Bitiangong, pintu masuk ke jalan pintas itu seharusnya berada di dekat celah ini. Duan Zipeng, Lin Long, dan Lin Long mengangguk berulang kali. Kemudian, mereka melihat sekeliling dengan waspada dan menggunakan kesadaran mereka untuk mengamati sekeliling dengan saksama. Untungnya, bagian belakang Gunung Dewa Api Ungu sangat terpencil. Sebagian besar orang yang berkumpul di sini berada di bagian depan Gunung Dewa. Selain itu, ketika Zuawan memasuki bagian belakang gunung, dia diam-diam telah memasang perisai besar di sekitar area tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang menerobos bagian depan tidak akan dapat mendeteksi mereka dengan kesadaran mereka. Duan Zipeng dan dua orang lainnya berjaga-jaga, terutama untuk mencegah orang-orang tiba-tiba datang ke belakang gunung ilahi dan melihat mereka sehingga keberadaan mereka terbongkar. Kedalaman retakan itu gelap dan dalam, dan medannya sangat rumit. Pintu masuk ke jalan pintas itu berada di bagian retakan yang paling dalam. Zuawan berjalan dengan kecepatan aneh saat dia perlahan mendekati kedalaman retakan itu. Ada berbagai macam jebakan di celah ini. Jika dia tidak mengikuti langkah-langkah khusus, dia mungkin akan memicu jebakan. Pada saat itu, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Untungnya, Zuo Wen telah memperoleh ingatan Bi Tiamong dan tahu cara berjalan melalui celah itu. Kalau tidak, bahkan jika dia tahu bahwa ada jalan pintas di sini, dia mungkin akan memicu jebakan karena langkahnya yang salah dan terjebak di dalamnya. Tidak lama kemudian, Zuo Wen tiba di ujung celah. Yang muncul di hadapan Zuo Wen adalah sebuah ruang kecil yang dikelilingi oleh tiga batu raksasa. Anehnya, ketiga batu raksasa ini memancarkan cahaya biru redup. Meskipun cahayanya lemah, namun jauh lebih terang daripada lorong celah yang gelap gulita. Dalam cahaya biru yang redup, sebuah kunci perunggu dengan pola di sekujur tubuhnya melayang. Pada saat yang sama, Zuawan juga memperhatikan bahwa di tengah batu raksasa di depan, terdapat lubang kunci hitam. Bentuk lubang kunci itu persis sama dengan kunci perunggu. Zuawan merenung sejenak, lalu melepaskan kunci perunggu dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. KKK. Zuawan memutar kunci dengan lembut, dan batu raksasa di depannya mengeluarkan suara teredam yang aneh. Kemudian, batu raksasa itu menghilang di depan mata Zuowan, memperlihatkan tangga hitam di belakangnya. Dari tren anak tangga yang menanjak, dapat dilihat bahwa tangga tersebut sedang naik. "Fiu, akhirnya aku menemukannya." Zuowan memperlihatkan senyum santai di wajahnya, lalu kembali melalui jalan yang dilaluinya untuk mengumpulkan Duan Sipeng dan dua orang lainnya. Zuowan membawa mereka bertiga dengan langkah yang istimewa. Setelah melewati celah lorong, mereka sekali lagi tiba di depan tangga. Tangga ini mesti menjadi jalan pintas untuk memasuki Gunung Ilahi. Api Ungu Zuo melihat ke sekeliling mereka bertiga. Setelah menerima jawaban positif dari mereka, dia menuntun mereka bertiga menaiki tangga. Tidak lama setelah kelompok Zuo yang beranggotakan empat orang memasuki jalan pintas, Suzhou yang awalnya menyerang pusat formasi bersama-sama menyadari bahwa kelompok Zuo yang beranggotakan empat orang tidak ada. Bagaimanapun, kelompok Zuo yang beranggotakan empat orang itu tidak lemah, terlebih lagi ada Duan Sipeng yang berada di puncak kesengsaraan kosmik. Ini layak mendapat perhatian semua orang. Suzhou bukan satu-satunya yang menyadarinya. Bahkan Mo Moli Huo, dan tetua berjubah hijau dari klan Dewa Penyihir pun menyadarinya. Bagaimana dengan kelompok Zuawan dan Duan Sipeng? Mereka tidak berpartisipasi dalam serangan di bagian tengah formasi, bukan? Aku tidak melihat mereka beraksi. Mofio sedikit mengernyit saat melihat orang-orang dari dua faksi lainnya. Iya, mereka sama sekali tidak mengambil tindakan. Dan sekarang, mereka berempat tidak ada di tempat kejadian. Apakah ada yang menyadari kemana mereka pergi? Suzhou bertanya dengan nada agak dingin. Saya perhatikan bahwa mereka berempat tampaknya telah pergi ke belakang Gunung Suci. Mengenai mengapa mereka pergi ke sana, kami tidak tahu. Tiba-tiba, seorang kultivator pengembara angkat bicara, menunjuk ke bagian belakang Gunung Ilahi Api Ungu dan berbicara dengan agak hati-hati. 4137. Melihat Suzhou tiba-tiba berlari ke arah belakang gunung, para pemimpin dari dua kubu lainnya saling memandang. Setelah memerintahkan yang lain untuk terus menyerang mata formasi, Mofio, tetua berjubah hijau, Ziyu, dan yang lainnya mengikuti. Ketika mereka tiba di belakang gunung, mereka mendapati Suzhou telah berhenti di depan sebuah celah. Wajahnya berwarna hijau dan putih. Suzhou, tidak ada seorang pun di sini. Sepertinya Zuawan dan yang lainnya sudah pergi. Tetua berjubah hijau itu datang ke sisi Suzhou dan bertanya dengan ragu. Tidak, Zuawan dan yang lainnya mungkin sudah memasuki celah ini. Mungkin ada jalan menuju kedalaman Gunung Dewa Api Ungu di celah ini kata Ziyu dengan wajah muram. Apa? Bagaimana kau tahu bahwa retakan ini adalah jalan menuju kedalaman gunung Dewa Api Ungu? Mofio menjadi pucat karena ketakutan dan bertanya dengan tenang. Apakah kamu lupa, Ziyu dan aku adalah orang pertama yang menemukan bahwa makam ahli itu tersembunyi di gunung Dewa Api Ungu? Saat itu, kami sudah mencari di mana-mana di sekitar gunung Dewa Api Ungu. Dan kita sudah memasuki celah ini. Suzo mengepalkan tangannya dan berkata dengan agak marah. hm, kau sudah masuk. Lalu mengapa kau masih di sini untuk membantu kami menghancurkan formasi itu? Bukankah seharusnya kau sudah masuk? Tetua berjubah hijau itu mendengus dingin. Dia jelas tidak puas karena Ziyu dan Suzhou menyembunyikan sesuatu dari mereka. Huff, kalau tempat ini mudah dimasuki, kami pasti sudah masuk. Ada berbagai macam jebakan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di lorong ini. Begitu jebakan itu terpicu, mereka akan menarik serangan yang sangat mengerikan. Suzhou dan saya bergabung untuk masuk. Namun setelah sepertiga perjalanan, kami tidak dapat menahannya lagi dan mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Jika ada di antara kalian yang lebih percaya diri, kalian bisa masuk sekarang. Aku tidak akan menghentikan kalian, kata Ziyu dengan dingin. Ekspresi Movio dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak menyangka akan ada misteri lain di celah ini. Karena tempat ini sangat aneh, kami menduga retakan ini kemungkinan merupakan jalan lain menuju Gunung Dewa Api Ungu. Itu adalah jalan pintas yang digunakan oleh bawahan setia ahli itu untuk masuk dan keluar. Karena ada jebakan di sini, maka Suowendan dan yang lainnya tentu saja tidak bisa masuk. Kurasa kau terlalu memikirkannya. Tetua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Suzhou mendengus dingin dan berkata, "Tidakkah kalian semua menyadari bahwa sebuah formasi besar telah didirikan di luar celah itu? Pastilah itu diatur oleh Zuwen dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mencegah kita mendeteksi mereka dengan indra ilahi kita. Mereka mungkin sudah memasuki kedalaman celah itu." Mo Feng Yu dan yang lainnya terkejut. Jika tebakan Suzhou benar, bukankah itu berarti kelompok Zuwen akan menjadi yang pertama mencapai makam ini? Huff. Aku tidak percaya padamu. Saya akan masuk dan mencobanya. Pria tua berjubah hijau itu jelas tidak tertarik dengan spekulasi Susiao. Sambil mendengus dingin, dia melangkah masuk ke celah itu. Tak lama kemudian, aura dan riak energi yang sangat mengerikan muncul dari retakan itu. Kemudian, sosok yang menyedihkan itu terpaksa mundur. Sosok yang menyedihkan ini adalah lelaki tua berjubah hijau. "Bajingan, benar-benar banyak jebakan di sini," kata tetua berjubah hijau dengan rasa takut yang masih tersisa. Dengan pengalaman pribadi lelaki tua berjubah hijau itu, semua orang mempercayai tebakan Suzhou. Ini hanya tebakanku. Terlepas dari apakah kelompok Zuawan berhasil memasuki Gunung Suci atau tidak, kita harus bergegas dan menerobos celah itu. Semua orang, saya tahu kalian masih punya kartu truf. Saat ini, waktu sangat berharga. Jangan buang-buang waktu lagi. Baiklah, tunjukkan pada kami semua kartu truf kalian. Suzo berdiri tegak dan berkata dengan dingin kepada semua orang. Kemudian, dia kembali ke depan Gunung Suci. Mo Fengyu, Lelaki tua berjubah hijau, dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk diam-diam, seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Mereka mengikuti Suzhou kembali ke depan Gunung Suci. Kelompok Zuawan yang beranggotakan empat orang yang telah memasuki Gunung Ilahi tentu saja tidak tahu bahwa keberadaan mereka telah diketahui. Pada saat itu, mereka berempat berlari menaiki tangga. Tangga itu tak berujung, seakan-akan tak berujung. Tangga itu memanjang hingga ke titik yang sangat tinggi. Saudara Zuo. Berdasarkan kecepatan kita, kita seharusnya telah mendaki lebih tinggi dari ketinggian Gunung Dewa Api Ungu. Mengapa kita belum mencapai ujung tangga? Duan Zipeng bertanya dengan ragu. Ada labirin di sini. Kami sebenarnya sudah berputar-putar. Saat kami berlari, saya mengamati labirin ini. Sekarang, saya telah menemukan cara untuk memecahkannya. Saat Suawan berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, kesepuluh jarinya menari-nari di udara seperti kembang api yang sempurna. Rune-rune rumit muncul dari ujung jarinya. Duan Zipeng dan dua orang lainnya berhenti di belakang Zuawan. Diam-diam, menunggu Zuawan memecah formasi. Tidak lama kemudian, mereka menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Akhirnya, dengan suara retakan, ruang itu hancur total. Di kedalaman ruang yang hancur, seberkas cahaya ungu menyambar masuk, disertai panas yang menyengat. Zuawan dan tiga orang lainnya tanpa sadar menyipitkan mata mereka. Ketika mereka membuka mata sepenuhnya, mereka melihat bahwa apa yang muncul di depan mereka bukan lagi tangga yang tak berujung. Sebaliknya, itu adalah istana besar yang megah dan megah. Istana ini berdiri di puncak gunung. Istana ini sangat mewah dan megah. Seluruh tubuhnya ditempa dari batu giok putih murni, dan permukaannya memancarkan energi kacau yang sangat kaya. Astaga, seluruh kuil terbuat dari permata kekacauan kelas tertinggi. Itu terlalu mewah. Mata Duan Zipeng membelalak saat dia menatap istana besar di depannya dengan tak percaya. Istana itu terlalu besar, seluruh bangunannya dibangun dengan permata kekacauan kelas atas. Jumlah permata kekacauan yang dibutuhkan untuk membangunnya mungkin sangat mengerikan. Bahkan jika mereka berkultivasi dengan putus asa selama bertahun-tahun, mereka mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak permata kekacauan. Untuk mendapatkan begitu banyak permata kacau dan membangun istana sebesar itu. Istana ini bisa menjadi makam para ahli. Cek-cek, seperti yang diharapkan dari seorang ahli Dharma Kosmik. Fondasi ini terlalu dalam, Lin Long dan istrinya penuh kekaguman. Mata mereka sudah dipenuhi dengan gairah. Zuawan adalah yang paling tenang di antara keempat orang itu. Dia segera memperhatikan lingkungan sekitar dan menyadari bahwa mereka berada di puncak Gunung Suci Api Ungu. Di permukaan Gunung Suci Api Ungu, api suci ungu yang tampaknya tak pernah padam itu menyala dan mengamuk di sekitarnya. Namun, mereka sengaja menjaga jarak beberapa ratus kaki dari makam. Kelompok Zuawan kebetulan berada dalam kisaran ini. Oleh karena itu, mereka tidak terpengaruh oleh api ilahi ungu. Pada saat yang sama, Zuawan juga memperhatikan ada mutiara ungu di puncak istana. 4138 Kekuatan penyegelan Gunung Suci Api Ungu tidak akan bertahan lama. Ayo cepat masuk ke Mausolem. Kita harus cepat. Ambil apapun yang bisa kita ambil, dan jangan buang waktu untuk yang tidak bisa kita ambil. Suawen berteriak dan memimpin jalan menuju Mausolem. Duan Zipeng dan dua orang lainnya langsung tersadar dari lamunan mereka mendengar teriakan Suawen. Mereka menahan kegembiraan di hati mereka dan bergegas mengikuti. Ini adalah makam dari seorang ahli Dharma Kosmik. Makam ini berisi simpanan harta benda ahli ini. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Makam itu sangat besar dan terbagi menjadi banyak aula samping. Ruang-ruang samping ini seperti labirin, mengelilingi ruang utama di tengah mausolem. Tidak semua olah samping ini memiliki harta karun. Hanya sekitar 10% olah samping yang dapat menyimpan harta karun. 90% olah samping lainnya memiliki berbagai macam jebakan dan batasan. Jika seseorang tidak cukup kuat dan jatuh ke olah samping ini, mereka akan mudah mati. Tata letak olah samping terlalu rumit. Meskipun zuwon mewarisi ingatan Bi Tiangong, dia tidak dapat membedakan olah samping mana yang menyimpan harta karun dan olah samping mana yang memiliki jebakan. Bi Tiamong hanya pernah ke makam tersebut satu kali. Saat itu, Liu Yanhuo belum meninggal dan makam tersebut baru saja dibangun. Setelah makam itu dibangun, tempat itu menjadi area terlarang pribadi Liu Yanhuo. Bahkan dia tidak punya hak untuk memasuki makam itu tanpa perintah Liu Yanhuo. Oleh karena itu, Zuo Wen saat ini hanya mengetahui satu jalan menuju aula utama. Mengenai apakah aula samping yang dilewatinya dalam perjalanan memiliki sesuatu yang bagus, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia katakan dengan pasti. Bagaimanapun, Bitya bukanlah perajin yang membangun makam tersebut. Mengetahui rute menuju aula utama sudah merupakan keberuntungan besar bagi Zuowen. Zuowen tidak menyembunyikan hal ini dari Duan Sipeng dan dua orang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah satu tim. Zuowen tidak mungkin memiliki ide untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Aula utama pasti berisi harta karun paling berharga dari makam ini. Kita tidak perlu membuang waktu di aula samping. Ayo langsung ke aula utama, kata Duan Sipeng dengan suara rendah. Saudara Duan benar, tidak akan terlambat untuk menjelajahi aula samping setelah kita selesai menjarah aula utama. Lin Long dan istrinya mengangguk setuju. Setelah mereka berempat mencapai kesepakatan, Zuawan memimpin dan bergegas masuk ke dalam mausolem. Saat ia masuk semakin dalam, Zuawan tidak bisa menahan rasa syukur bahwa Bitiangong telah mengambil inisiatif untuk mengambil alih tubuhnya. Dengan ingatan Bitiangong, dia berjalan di jalan yang benar di makam tersebut. Dia tidak perlu khawatir tentang bahaya dan jebakan yang tersembunyi di dalam makam tersebut. Hal ini karena indera ketuhanan mereka yang tajam dapat merasakan bahwa semakin dalam mereka masuk ke dalam mausolem, semakin berbahaya aura yang dapat mereka rasakan. Jika mereka sampai terjerumus dalam bahaya semacam itu, akan sangat sulit mengatasinya, dan akan memerlukan banyak waktu. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu batang dupa, kelompok berempat itu berhenti di depan sebuah pintu giok besar. Pintu besar itu diukir dari sejenis batu giok yang mengandung energi kuat dan misterius. Banyak burung dan binatang buas diukir di kedua sisi pintu. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas eksotis yang belum pernah dilihat Suawan sebelumnya. Iya, ada semacam pembatasan yang sangat kuat pada pintu besar ini. Itu adalah gabungan dari sejumlah batasan tingkat keabadian Cakrawala pertama. Itu adalah susunan kombinasi yang sangat rumit. Kekuatannya tak terhingga mendekati kekuatan pembatasan tingkat kekal Cakrawala kedua. Pandangan Zuawan tertuju pada pintu besar itu, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara Zuo, Dao Araimu Ar hanya berada di Cakrawala pertama tingkat abadi. Kau tidak dapat menembus batasan pada pintu besar ini, kan? Duan Zipeng berkata dengan sedih. Biar aku coba. Zuawan melangkah maju dan menekankan tangan kanannya pada permukaan pernis bening pintu besar itu. Susunan gabungan ini disebut susunan pembunuh dewa gerbang giok. Susunan ini disusun bersama oleh 19 master ilahi susunan dao di Cakrawala pertama tingkat abadi. Bitiamong adalah salah satu dari 19 master ilahi susunan dao. Dia mengetahui prinsip dan esensi dari susunan gabungan ini. Setelah mempelajari prinsip susunan ini, meskipun dao susunan Zuawan tidak setingkat susunan ini, ia yakin bahwa dengan kekuatan batu purba primordial, Zuawan seharusnya dapat menghancurkannya. Namun, mungkin perlu waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah telah dihantam oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Wajah Duan Sipeng tampak muram. Ia berkata dengan suara rendah, saya rasa batasan di Gunung Suci Api Ungu telah dilanggar. Orang-orang di luar akan segera dapat menerobos masuk. Lin Long dan istrinya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Jika memang begitu, mereka pasti akan dikutuk oleh semua orang jika bertemu karena telah mengambil jalan pintas. Situasi mereka tidak akan terlalu baik. "Ola utama tidak mudah ditemukan. Aku bisa menghancurkan susunan ini. Aku hanya perlu menghancurkannya sebelum mereka menemukan Ola utama." "Lindungi aku!" Ekspresi Zuawan tenang. Setelah memberi instruksi kepada Duan Sipeng dan dua orang lainnya, dia duduk bersila di depan pintu besar dan mulai menyimpulkan metode untuk menghancurkan formasi pembunuh Dewa Pintu Giok. Ia percaya bahwa selama ia berhasil menghancurkan susunan ini, level Dao susunannya akan meningkat lagi. Pada saat itu, level Dao susunannya akan mencapai puncak cakrawala pertama tingkat abadi. Pada saat yang sama ketika Zuo Wen menghancurkan susunan itu, manik ungu di puncak gunung akhirnya hancur. Adapun api ungu tak terbatas di permukaan Gunung Ilahi Api Ungu, akibat hancurnya mutiara ungu, semuanya padam. Tiba-tiba, gunung suci yang menakutkan menjadi sedikit gersang. Ola raksasa yang berdiri di puncak gunung suci akhirnya menampakkan wujud aslinya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa manik ungu yang mengambang di atas Ola adalah mata dari susunan itu. Namun sekarang, manik ungu itu telah berubah menjadi bubuk. Ola ini seharusnya menjadi makam ahli itu. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Wajah Mo Feng Yu penuh dengan kegembiraan. Seluruh tubuhnya gemetar. Itu adalah tanda kegembiraan yang luar biasa. Napas tetua berjubah hijau, ziyu, dan yang lainnya juga menjadi panas. Mata mereka tertuju pada aula di depan mereka. Benar saja, seseorang telah mengalahkan kita. Suzhou adalah yang paling tenang. Pandangannya jatuh pada lorong dalam tidak jauh dari aula. Di pintu keluar lorong masih ada aura sisa dan yang lainnya. Pintu aula juga terbuka, jelas seseorang telah datang lebih dulu. Apakah itu suawan dan yang lainnya? Mo Fengyu bertanya dengan ekspresi jelek. Kemungkinan besar mereka berempat. Jangan buang waktu lagi. Selanjutnya, kita akan memasuki aula utama untuk memperebutkan harta karun. Aliansi sementara kita tidak ada lagi. Selanjutnya, siapa yang lebih mampu akan mendapatkan harta karun terbaik. Suara Suzhou masih dingin. Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi pelangi dan bergegas keola. Di belakang Suzhou, Ziyu dan anggota tim lainnya bergegas maju seperti belalang yang melintasi suatu wilayah. 4139. Ketika orang-orang dari ketiga kubu itu semua bergegas masuk ke dalam makam besar itu, jumlah kultivator yang lebih mengejutkan di luar gunung suci semuanya berbondong-bondong masuk seperti orang gila. Mereka seperti belalang yang melewati perbatasan, dan itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Akan tetapi, saat semua orang berkumpul di dalam mausoleum, mereka terkejut karena bagian dalam mausoleum itu hanyalah sebuah mausoleum besar. Bukan hanya rutenya yang rumit, tetapi juga banyak jebakan mengerikan di lorong-lorong samping sepanjang jalan. Tidak lama setelah mereka masuk, sudah banyak pembudidaya yang meninggal karena tidak sengaja memasuki istana samping yang berbahaya. Adegan yang sama terus terulang di setiap sudut mausoleum. Saudara Suzhou, kami menemukan bahwa tidak seorang pun pernah menyentuh aula samping ini sepanjang perjalanan. Jika seseorang sampai di sini lebih dulu, tidak mungkin mereka tidak pernah menyentuh satu pun aula samping. Lagi pula, masih ada sejumlah kecil harta karun di aula samping ini. Baik, Ziyu mengikuti Suzhou dari belakang. Dia melihat masih ada lorong-lorong samping yang utuh di sepanjang jalan dan menimbulkan keraguan di hatinya. Suzhou menyipitkan matanya. Saudara Ziyu, Meskipun saya belum pernah memasuki makam ini, saya dapat menebak bahwa pemilik makam tersebut membangun rute seperti labirin di sekitar makam. Rute tersebut terdiri dari lorong-lorong samping hanya untuk membingungkan masyarakat. Benda-benda di aula samping ini tidak buruk, tetapi apakah menurutmu benda-benda itu dapat dibandingkan dengan harta pribadi ahli itu? Ziyu adalah orang yang cerdas. Dia tentu saja mendengar makna di balik kata-kata Suzhou. Dia berbisik, Saudara Suzhou, apakah maksudmu Zuawan dan yang lainnya yang datang sebelum kita sengaja tidak menyentuh aula samping ini? Tujuan mereka adalah bersembunyi di dalamnya. Aula utama. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kita harus bergegas. Kita tidak bisa selalu tertinggal dari semua orang. Su Zhou tersenyum tipis. Indra ketuhanannya yang besar menyebar dan mulai mencari petunjuk di sekitarnya dengan saksama. Banyak kultivator di wilayah Su Zhou tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka dan meninggalkan kelompok tersebut. Mereka mulai menjelajahi aula samping di sepanjang jalan, berharap menemukan peluang bagus. Bahkan Fudi, Zan Anshen, dan para jenius lainnya di papan peringkat alam luar mulai gelisah. Mereka menemukan alasan untuk meninggalkan grup dan mencari harta karun sendiri. Saudara Suzhou, Fudi, Senan, Lairong, dan yang lainnya semuanya telah meninggalkan tim. Jumlah tim kita semakin berkurang. Haruskah kita menghentikan mereka? Ziyu tentu saja menyadari hal ini. Matanya tampak dingin saat dia berbisik kepada Suzhou. Suzhou menepuk bahu Ziyu dan tersenyum. Saudara Ziyu, tim kita bersatu atas dasar manfaat dan harapan. Hati orang-orang tidak bersatu. Sekarang setelah kita memasuki mausolem, setiap orang memiliki pikirannya sendiri. Hati kita telah lama berserakan. Mengapa harus begitu? Bagaimana jika saya memaksanya? Selanjutnya, kita hanya perlu menjaga diri kita sendiri. Ketidaksenangan Ziyu sedikit tertahan. Dia tidak peduli dengan para kultivator yang mengambil kesempatan untuk meninggalkan kelompok itu. Sikap Ziyu membuat banyak kultivator menjadi lebih berani. Kemudian, semakin banyak orang yang memisahkan diri dari kelompok mereka. Kehilangan pasukan tidak hanya terbatas pada Suzhou dan Siu. Tetua berjubah hijau dan klan Dewa Sihir juga menghadapi kesulitan yang sama, terutama tetua berjubah hijau. Timnya pada dasarnya terdiri dari para kultivator individu. Mereka sama sekali tidak memiliki disiplin. Kecepatan mereka kehilangan anggota sangat mengejutkan. Meskipun klan Dewa Sihir juga kehilangan anggota, karena mereka berasal dari klan yang sama, kerugiannya tidak seserius dua kubu lainnya. Leluhur tua, ada begitu banyak aula samping di sini. Beberapa di antaranya memiliki harta karun yang bagus. Apakah kita tidak akan bertarung untuk apapun? Mengapa kita hanya mengikuti di belakang Su Zhou dan yang lainnya? Mo Liu Huo tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Mo Feng Yu. Kata Mo Liu Huo, Liu Huo, tidak bisakah kamu melihat? Ruang-ruang samping ini sebenarnya tipuan dari kepala makam. Barang-barang yang tersembunyi di dalamnya hanyalah keuntungan kecil. Dan kita tidak hanya di sini untuk keuntungan kecil, kita di sini untuk keuntungan besar, dan akan lebih baik jika mereka semua, Su Zhou sangat cerdas. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertarung demi keuntungan kecil dengan para kultivator perorangan itu. Sebaliknya, dia harus fokus mencari harta karun makam yang sebenarnya. Kita tidak akan salah jika mengikuti mereka. Ingat, kita harus mengawasi mereka. Mo Fengyu berkata dengan percaya diri. Mo Liuhuo dan Lu Ying saling berpandangan. Meskipun mereka merasa kata-kata Mo Fengyu masuk akal, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat para kultivator yang memperebutkan harta karun itu. Mereka merasa agak menyesal. Tidak lama setelah semua orang bergegas masuk ke dalam mausolem, Duan Sipeng dan dua orang lainnya, yang menjaga Zuawan, juga merasakan riak energi yang kuat di dalam mausolem. Mereka segera merasakan bahwa itu adalah riak energi dari para kultivator yang sedang bertarung. Selain itu, itu bukan hanya satu atau dua riak, tetapi banyak yang muncul di berbagai arah makam. Sepertinya para kultivator di luar sudah memasuki makam. Aku khawatir mereka akan segera menemukan tempat ini, kata Duan Sipeng dengan ekspresi muram. Apa yang harus kita lakukan? Zuowen tidak dapat menembus batasan di pintu aula utama dalam waktu singkat. Linlong dan istrinya berkata dengan agak cemas. Duan Zipeng sedikit mengernyit. Dia diam-diam memperhatikan punggung suawan saat dia menghancurkan formasi. Untuk sesaat, pikirannya kacau dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu menit demi menit, Suzhou dan Ziyu terus masuk lebih dalam ke dalam mausolem. Meskipun mereka telah mengambil banyak jalan yang salah, mereka telah mengumpulkan banyak pengalaman dan memiliki pemahaman umum tentang rute mausolem. Saudara Suzhou, tim kita sudah pergi semua. Hanya kita yang tersisa. Ziyu dan Suzhou berhenti di depan jalan buntu. Ziyu mengangkat bahu dan berkata dengan agak tidak berdaya. Kita bukan satu-satunya yang tersisa. Lihatlah orang-orang di belakang kita. Bukankah mereka telah mengikuti kita selama ini? Suzhou tersenyum tipis. Ziyu melirik tetua berjubah hijau, Mo Feng Yu, dan yang lainnya yang mengikuti dari belakang. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Kurasa mereka sudah kehabisan kesabaran. Aku khawatir kalau kita terus maju, mereka akan menyerah. Bagaimanapun, sudah lima hari sejak kami memasuki mausolem itu. Sudah lima hari. Kita telah kehilangan banyak kesempatan dalam lima hari terakhir. Kurasa hampir semua lorong di sini telah dibalikan oleh orang lain. Tidak akan ada yang tersisa untuk kita. Suzhou berkata dengan percaya diri, aku benar-benar tidak peduli dengan hal-hal di aula samping. Dan bukan berarti aku tidak mendapatkan apapun. Saya sudah mengumpulkan sebagian besar rute makam. Sekarang, saya akhirnya tahu di mana aula utama di inti makam itu. Aku tahu di mana itu. Setelah selesai berbicara, Su Zou tertawa terbahak-bahak, dan dengan hentakan kaki kanannya, ia melesat keluar dari jalan buntu dan segera berlari menuju suatu jalan tertentu. Saudara Su Zou, tunggu aku. Ziyu buru-buru mengejar Su Zou. Dia terus bergumam bahwa Su Zou gila. 4140. Su Zou sangat cepat. Ia bagaikan aliran cahaya, melesat melewati lorong-lorong samping dan menyeberangi persimpangan. Rute Su Zou ini terlalu aneh. Sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Mo Yu dan yang lainnya yang mengikuti dari belakang terkejut. Hati mereka dipenuhi dengan kebingungan. Sekitar setengah jam kemudian, Mo Yu dan yang lainnya menemukan bahwa jalan mereka telah berubah total. Atau lebih tepatnya, seluruh lingkungan sekitar telah berubah total. Kemudian, mereka melihat Suzhou yang terus melaju di depan, tiba-tiba berhenti di depan mereka. Saudara Suzhou, mengapa kamu berhenti lagi? Ziyu melangkah maju dan menepuk bahu Suzhou. Ia terkejut saat mendapati bahwa di hadapan Suzhou ada jurang yang tak berdasar. Jurang itu gelap gulita dan aneh. Di atas jurang, ada sebuah jembatan besar. Mereka berada di salah satu ujung jembatan panjang dan di ujung lainnya, ada sebuah istana besar. Aula ini jauh lebih megah daripada aula-aula samping di labirin itu. Saat berdiri di sana, aula itu seperti aula suci yang telah ada sejak zaman dahulu kala, sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Ini. Apakah ini istana utama yang tersembunyi di bagian terdalam mausoleum? Mata Ziyu berbinar-binar, dia menatap istana besar di ujung jembatan dan berkata dengan penuh semangat, "Tetua berjubah hijau, Mo Feng Yu, dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Tampaknya mengikuti Suzhou adalah pilihan yang tepat. Iya, ini adalah istana utama. Lagi pula, ada seseorang yang benar-benar mengalahkan kita." Suzhou tersenyum tipis, pandangannya di balik topeng. Perak tertuju pada empat sosok di depan gerbang utama istana. "Hah, itu Zuawan, Duan, Zipeng, dan yang lainnya." Sepertinya tebakan saudara Su Zhou benar. Benar-benar ada jalan pintas di celah di belakang gunung Dewa Api Ungu. Ziyu tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada Su Zhou. Di ujung jembatan yang lain, Duan Zipeng dan yang lainnya yang menjaga Zuawan secara alami menemukan Su Zhou dan yang lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus. Itu Su Zhou dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini secepat itu? Lin Long dan istrinya bertanya dengan cemas. Ekspresi Duan Zipeng serius. Ia melirik Zuawan, yang masih berusaha menghancurkan susunan itu. Kemudian, tatapan penuh tekad muncul di matanya saat ia berkata dengan suara rendah, kita harus melindungi saudara Zuo. Kita tidak boleh membiarkannya diganggu dengan cara apapun. Ini satu-satunya kesempatan kita. Mata Lin Long dan istrinya berkedip-kedip karena mereka ragu-ragu. Namun, melihat punggung Duan Zipeng, mereka menggertakkan gigi dan mengangguk dengan berat. Hahaha, saudara Duan, sungguh suatu kebetulan. Memikirkan bahwa kita akan bertemu lagi di kedalaman mausolem. Su Zhou tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah maju dan menyeberangi jembatan, tiba di ujung lainnya. Tatapannya yang setajam pisau mendarat pada Zuawan yang dilindungi oleh Duan Sipeng dan yang lainnya. Ziyu, Mo Fengyu, tetua berjubah hijau, dan yang lainnya mengikuti sambil tersenyum. Wajah mereka penuh dengan ejekan. Kalau dipikir-pikir, di mata mereka, Duan Sipeng dan yang lainnya sudah seperti kura-kura dalam toples, jadi mereka tidak terlalu peduli. Kebetulan sekali. Duan Zipeng tertawa datar, tetapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Saudara Duan, Anda sudah lama di sini. Mengapa Anda belum memasuki aula utama? Ziyu terkekeh, tetapi mata ungunya menatap punggung Zuawan, yang sedang dilindungi oleh Duan Zipeng. Pintu aula utama telah memasang penghalang yang sangat kuat. Kami tidak berpengalaman dan tidak dapat menembus penghalang ini. Oleh karena itu, kita diblokir di luar. Duan Zipeng berkata dengan suara rendah. Saya lihat saudara Zuo tidak mengatakan apa-apa. Apakah dia mencoba menghancurkan susunan itu? Tanya Ziyu bercanda. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Susunan di pintu itu hampir setingkat dengan cakrawala kedua alam abadi. Memangnya dia siapa? Berani-beraninya dia menghancurkan susunan itu sendirian. Dia benar-benar mencari kematian. Mo Feng Yu mencibir. Lu Yingying berdiri di belakang Mo Liu Huo. Matanya yang indah menatap Suawen tanpa berkata apa-apa. Suawen -apa. ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apa kultivasinya? Keterampilan arai-nya tidak terlalu kuat. Bukankah dia hanya mencari masalah dengan mencoba menghancurkan arai? Visi Ling Yun benar-benar tidak begitu bagus. Muridnya terlalu sombong. Bagaimana orang seperti itu bisa hidup lama? Lu Yingying diam-diam membencinya mo, sebaiknya kau perhatikan ucapanmu. Kata Duan Zipeng dengan ekspresi tidak bersahabat. Mo Feng Yu menyeringai, tetapi matanya perlahan menjadi gelap. Duan Zipeng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sehebat itu? Apakah anda pikir anda tak terkalahkan hanya karena anda berada di puncak kesengsaraan kian kun besar? Kau bukan satu-satunya yang memiliki kultivasi seperti itu di sini. Jika kami menyerang, kami dapat menghancurkanmu dalam hitungan menit. Jika kau tidak ingin mati, pergilah sekarang juga. Saat dia berbicara, aura kuat Mo Feng Yu melonjak keluar. Seketika, sekelilingnya diselimuti oleh auranya yang mengerikan, membuat suasana menjadi sangat menindas. Mo Liu mengikutinya dari dekat. Kekuatan ilahi yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Aura tahap akhir kesengsaraan besar Kian Kun tidak salah lagi. Puncak kesengsaraan Kian Kun besar dan tahap akhir kesengsaraan Kian Kun besar. Wajah Lin Long dan istrinya berubah agak jelek. Mereka tidak menyangka Mo Feng Yu dan Mo Liu begitu kuat. He he. Orang tua ini tidak punya niat untuk ikut campur dalam urusanmu, tapi sekarang kau menghalangi jalanku, aku tidak punya pilihan selain menyerang. Tetua berjubah hijau itu tersenyum tidak tulus. Dia juga datang ke sisi Mo Fengyu. Aura kuat yang tidak lebih lemah dari auranya juga melonjak keluar. Ahli puncak lain dari kesengsaraan Kian Kun besar. Wajah Duan Zipeng berubah sangat dingin. Suzhou dan Ziyu tidak bergerak sama sekali. Mereka berdiri di samping seperti penonton dan menyaksikan konfrontasi itu dengan penuh minat. Saudara Zuo akan menghancurkan susunan gerbang istana. Setelah hancur, Anda dapat langsung memasuki istana utama. Anda tidak perlu menyerang kami. Duan Zipeng berkata dengan suara rendah. Mo Feng Yu mencibir. Sampah ini ingin menghancurkan susunan itu. Apakah kau mencoba membuatku tertawa terbahak-bahak? Minggirlah. Kami akan memikirkan cara untuk menghancurkan susunan itu. Jangan buang-buang waktu kami. Saudara Mo benar. Pergilah. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini dan membiarkanmu pergi. Kata tetua berjubah hijau itu dengan acuh tak acuh. Wajah Duan Zipeng menjadi gelap sepenuhnya. Mo Feng Yu dan yang lainnya mengancamnya dan mengusirnya hanya untuk mengurangi satu pesaing setelah memasuki istana utama. Kata-kata mereka terdengar agung dan bermartabat. Seperti yang kukatakan, Saudara Zuo sedang menghancurkan susunan itu. Jika kita membangunkannya sekarang, dia pasti akan menderita serangan balasan. Jadi, mari kita tunggu sampai dia selesai. Duan Zipeng tidak menyerah. Anda ingin kami menunggu sampah merusak susunan itu. Sungguh menggelikan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalian semua bisa tinggal di sini. Mo Yu mendengus dingin dan memanggil dunia semestanya. Pada saat yang sama, Mo Liuhuo dan tetua berjubah hijau juga memanggil alam semesta mereka sendiri. Jelas, mereka telah lama mencapai kesepakatan untuk menyerang Duan Sipeng dan yang lainnya. Serahkan saja Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo padaku. Kalian berdua, hadapi saja tetua berjubah hijau itu.